بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la nafa'a fi ulumi fi darain amin al jumlatu tasiatu jumlah yang ke 9 fi tawafil wada'i tentang tawaf wada wa huwa dan dia itu ayan jaza asgolahu yaitu bahwa ia menyempurnakan akan segala kesibukan-kesibukan ibadahnya. Kesibukan-kesibukannya, maksudnya ibadahnya. Wa yasudda rihalahu dan dia ikat akan kendaraannya. Siap-siap maksudnya. Wa yastaghila bil wada'i dan dia sibuk dengan wada'. Tawaf wada', mau pulang. Wayatuhu sab'an maka dia tawaf dengan 7 kali min ghairi ramlin wa tibain dari tanpa ya lari kecil ramal itu lari kecil dan itiba tanpa pakai ini pakai gini ya enggak pakai ginian nggak pakai ini pakaian biasa aja dia ya. Tapi kalau sekarang tawaf mesti pakai wajib ihram sekarang di situ mesti pakai ihram jadi banyak orang bohong ya Fa idza faragha maka apabila telah selesai ya salat rakaat ini maka dia salat sebanyak 2 rakaat selesai tawaf salat 2 rakaat khalfal maqami di belakang makam Ibrahim sebenarnya enggak mesti banget di belakang apalagi di zaman sekarang ya itu banyak sekali yang melakukan tawaf ya itu nyari tempat di situ sangat sulit sekali ya enggak apa-apa tuh pulang ke rumah di ya maktabnya boleh umpama ini di mana aja udah sembahyang penting di daerah situ daerah masjid nggak apa-apa di mana aja salatnya boleh fa idza faragha maka wa yashrabu dan dia minum min ma'i zamzama daripada air zamzam jadi habis kita tawaf minum air zamzam mengecas tenaga energi ya. Segerlah itu benar-benar segerlah ya. jangan kagak summa ya'ti multazama kemudian dia datang ke multaza wa yad'u dan dia berdoa wa yatadarru dan dia bertadarru wa yaltamisu ridha wal maghfirata dan dia minta ridha dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala al jumlatul hasilatu jumlah yang ke 10 fi ziyaratil madinati wa adabiha tentang ziarah ke Madinah dan adab-adabnya. Jadi adab itu mesti. Jadi taat aja enggak cukup, taat dan ada. Karena ada orang taat tapi tetap dapat kebencian. Kenapa? Karena kurang ada.
Udah bekerja Pak masih dimaki-maki karena adabnya kurang. Adabnya enggak ada. Qala Rasulullah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani, siapa yang berziarah kepadaku ba'da wafati, setelah wafatnya aku, faka'annama zarani fi hayati, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku pada masa hidupku." Sama kita duduk-duduk sama para wali majelis wali, udah meninggal pun begitu, duduk di majelis wali. Ya? Jaminan Rasulullah. Iya. Jaminan Nabi. Jaminan Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa sallam sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan," siapa saja yang mendapati akan keluasan, "walam yazurni," namun dia tidak berziarah kepadaku, "faqad jafani," maka sungguh dia telah menjauh, ya, menjauhi aku. Jadi kita kalau punya duit, ya, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau punya duit boleh itu ziarah ke makam Nabi. Kata Nabi begini, siapa yang punya keluasan namun enggak mau ziarah kepadaku, sungguh dia telah menjauhi diriku. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ja'ani za'iran la ya'ummuhu illa ziyarati," siapa saja yang berziarah kepadaku tidaklah mementingkan akan dia kecuali ziarahnya aku, "illa ziyarati, karena haqqan 'ala Allahi an akuna lahu syafi'an," ini saya hak atas Allah Ta'ala bahwa adalah aku baginya mempunyai syafaat. Jadi Allah kasih syafaat. Ya. Apa? Nabi berikan syafaat tuh orang itu. Nabi berikan syafaat. Masya Allah. Ya, jadi kita kalau punya duit jangan sampai kagak pergi haji, apalagi tuh pergi haji, jangan apa enggak. Ini udah pergi haji, ya bu, ziarah ke makam Nabi. Udah pergi haji, apalagi mah belum pergi haji. Jangan sampai punya duit kagak pergi haji, jangan sampai celaka nanti. Ya, celaka. Faman qasada ziyaratil madinati, siapa saja yang bermaksud ziarah ke Madinah, "falam yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," namun ya "fal yusalli," maka hendaklah dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kasiran," dengan banyak, "fi tariqi," dalam perjalanannya. Fa iza waqa'a basaruhu, jadi bersolawat sama Nabi, maka apabila telah jatuh oleh pandangan matanya, "ala hitonil madinati," atas tembok, ya, perbatasan Madinah, "wasjari," dan pohon-pohon Madinah, ya udah kelihatan di situ, qala, maka ia berkata, "Allahumma hadza haramu rasulika," ya Allah, ini adalah tanah haram rasul engkau, "faj'alhu wiqayatan finnari," "fajahuli wiqayatan minan nari," maka jadikan olehmu akan dia untuk diriku, ya, pelindung daripada api neraka, "wa amanan minal azabi," dan aman daripada azab, "wa su'al hisabi," dan buruknya hisab. Kenapa? Karena Mekah adalah, ya, maudhi'ul barakah, Madinah maudhi'ul barakah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Ya, juga maudhi'ul mustajabatu doa, tempat diijabahkan doa Madinah. Ya. Wa
wa amanan dan aman minal azabi daripada azab, wa su'il isabi dan buruknya hisab, wal yaktasil dan daklah dia mandi qabla dukhuli sebelum masuk min bi'ril hurati daripada sumur hurah, ada nama sumur namanya sumur hurah, wal yatatayyab naklah dia pakai minyak wangi, wal yalbas naklah dia berpakaian anzofasyabi akan paling bagus, paling bersih bajunya, pakai baju yang paling bersih. Faiza dakhalaha maka apabila dia telah masuk ke kota Madinah, falyadkhul maka hendaklah dia masuk ilaiha ke kota Madinah, mawadi'a mu'azzaman laha, tempat-tempat yang diagungkan. Hendaklah dia masuki tempat-tempat yang diagungkan. Jadi cari itu tempat-tempat yang diagungkan. Tempat apa saja di dalam kota Madinah yang diagungkan. Jadi itu orang-orang yang khusus itu demen tuh cari itu. Cari tempat-tempat yang diagungkan. Jangan enggak dicari. Wal yakul dan daklah ia berkata bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama rasulillah, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, rabbi wahai Tuhanku adkhilni masukkanlah aku mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar, ya. Maksudnya secara masuk yang benar, wa akhrijni dan keluarkan aku mukhraja sidqin, ya. Tempat keluar yang benar, waja'ali dan jadikan bagiku miladunkan dari sisi engkau sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Suma yaksilul masjidah, kemudian dia maksud akan masjid, faidukhuluhu lalu dia masuk ke masjid, wa yusalli dan dia sholat bijan bil mimbari rakaataini, di sisi mimbar dua rakaat, ya, sholat. Dia masuk ke masjid lalu sholat di sisi mimbar dua rakaat, samping mimbar dua rakaat. Wa ja'alu dan dia menjadikan amuda mimbari, tiang mimbar, hida'a mankibil aimani, sejajar dengan ya bahunya yang kanan. Sini ya. Yang mimbar jadi sini. Wa yastaqbilu sariyata dan dia menghadap tiang penjaga, allati ila janibi as allati janibi ila janibi as-sunduq, yang di, yang kepada sisinya itu ada sunduk, kotak. Wa takunu dairatu dan adalah daerah lingkaran, allati yang ada fi kiblatil masjid, di kiblat masjid, baina ainaihi, ya, di hadapannya, di depan matanya, wazalika maka itu adalah mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tempat mubarak namanya, ada tempat maudiul ijabah. Ini Rasulullah tempatnya di sini. Sama pernah saya cerita tempatnya Imam Nawawi yang bermula sama duduk di situ, bermula sama duduk situ nulis kitab, ya. Lalu oleh Ibnu Subki dicari tempatnya di mana tuh tempatnya Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi, aku pengen ketemu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi kala itu sangat sudah terkenal, walaupun nggak ada HP, nggak ada, ya. Kalau sekarang kan terkenal di HP, ya. Ya. Sekarang ngomong di kita ya terkenal. Ada artis baru terkenal ya, iklan roti ya. Kamu nanya gitu ya. Gitu doang terkenal.
Apa itu? Ada HP, tapi Imam Nawawi enggak pakai HP. Terkenal beliau. Ibnu Sumki tahu sampai ke telinganya, terkenalnya Imam Nawawi. Lalu beliau cari di mana tempatnya Imam Nawawi. Di mana aku pengen ketemu Imam Nawawi? Aku pengen ketemu Imam Nawawi di mana? Ini orang dulu ahli ilmu tuh begitu. Ya, yang bagus begitu. Kalau ada orang ahli ilmu tinggi bagus paranin. Beliau lebih paham, lebih tinggi, lebih dekat, lebih kenal Allah, duduk. Jangan kita pasang bendera lagi, jangan. Mau main gede-gedean, jangan. Saing-saingan, jangan, duduk di situ. Intinya adalah kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jangan kita yang udah pantas banget murid sama guru wajib mengakui kemuliaan guru. Ini ya, iya. Ada seorang guru ya mengakui akan kemuliaan muridnya. Siapa? Itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengakui akan kemuliaan muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya beliau mengarang kitab tafsir jalan lain. Beliau mengarang dari tengah. Ya. Beliau mengarang dari tengah. Artinya apa tuh? Beliau udah dapat isyarat bahwasannya beliau akan wafat meninggal dunia. Beliau kepengen kitabnya dilanjutkan oleh muridnya yang beliau udah lihat muridnya nih bakal terkenal ke depan nanti. Ternyata benar sekarang. Nah kalau gabung dua yang terkenal, dua jalan yang terkenal tuh guru sama murid, maka akan hebat tuh karangannya. Ternyata benar. Hebat itu tafsir jalan lain. Tuh guru ngakuin muridnya. Luar biasa tuh guru ngakuin murid. Ya. Ini murid enggak mau ngakuin gurunya. Kurang ajar banget ya. Jangan sampai begitu tuh. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.